sedih, sedih. Ya, jatuh. Oh, ada, cik ada. Terangnya tak ada. Cik, cik, kalem lagi, kalem, 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 kalem. Dulu itu aneh, cik, dulu itu aneh. Dulu itu aneh, cik, ya, cik, langsung mencelat. Asa, budi pak. Dulu aja, dulu budi. Nerawani muga wae. Nerawani ndur wae. Kalau wedi ning kono malah ono. Kameranya basah nih, Bos. Oke, Bos, cuma lagi nih hari ini mancing di Damijo. Sama teman-teman nih. Ombaknya ngeri banget. Ini mancing hari Senin ini, Bos. Walaupun hari Senin banyak juga yang mancing. Soalnya ini, Bos, karena ikan anakan tenggirinya lagi rame, jadi banyak juga yang mancing walaupun ombaknya ekstrim banget. Kemudian kita jalan ke arah sana, ke arah aman. Ini mancing tadi bareng teman-teman. Ya. Mas Didi, Mas Ganda, Astian, Stanley. Target kita ikan city. Semoga aja hari ini banyak strike gitu aja. Mantap. Ini hari ini pakai tackle UL casting ini, Bos. Jurannya Storm Discovery 14 clip. Reelnya 800 Ryobi Smooth sama spoonnya ini, pakai spoon holic. Ini kalau nggak salah 9 gram atau berapa. Tapi udah saya modifikasi stiker. Kita mau cari agak aman posisi di sana yang ombaknya nggak terlalu gede. Ini ombaknya sini gede banget nih, Bos. Rana wae, Bang. Kayaknya ombaknya gede, Bang. Bahaya. Kita mau cari posisi paling aman. Soalnya di dekat lampu itu ombaknya emang gede. Jadi kita mendingan agak jauh dari lampu. Ini karena lagi musim anakan tengir, Bos. Jadi saya nggak mancing pakai umpan udang. Soalnya rata-rata udangnya takut. Ya tak, udangnya takut. Ikannya yang makan udang itu takut dimakan oleh strike, kan? Strike, Bos. Baru sekali lempar, strike. Anakan tengir, mantap. Nih, strike pertama. Saking banyaknya kenanya tuh macam-macam, Bos. Enggak cuma kena badan. Nyerok, Mas. Jelas A1. Cak kene yo. Tuh. Pada dapat semua, Bos, rata-rata ikan anakan tenggiri. Lumayan kan bisa buat lauk. Jitine mepet dam soalnya. Oke, siap, sampai dasar dulu baru kita gulung. Gulungnya agak kenceng, Bos. Langsung guys, strike. Lepas, dengar apa langsung. Banyu apa iki? Bening banyune. Itu pada rata-rata pada dapat ini, Bos. Padahal
Strike. Strike, strike. Strike, bos. Strike, strike gue, strike. Tap. Mau tambah. Jenis ini bos, jenis selar nih, masih keluarga Travelly. Ini cuacanya bagus banget ini bos. Ombaknya lumayan gede tapi tidak terlalu sering. Jadi periodenya itu datangnya sekitar beberapa detik. Ya sekitar 6 detik ini, jadi cukup aman walaupun ombaknya besar. Tapi tetap kalau mancing di dam harus pakai pelampung bos, jangan sampai kayak teman-teman tuh udah pakai pelampung, soalnya biar safety nih. Saya pakai pelampung pasti. Ini saya udah dapat 4, tadi mau channel 2, cuma ada beberapa yang nggak, strike nya nggak kerekod. Kayaknya saking ramenya bos, jadi kemungkinan hari ini saya full tuh, tuh kan dapat lagi. Sekali lempar hampir strike terus nih. Hampir sekali lempar langsung strike nih, cepet-cepetan. Cepet-cepetan, dapat banyak. Biar cepet pulang bos, soalnya takutnya siang nanti ombaknya gede malah susah kita nanti kalau mancing. Oke, langsung kita gulung. Burungnya digulung langsung bos, ada isinya, belum digulung padahal. Karena ini ikan setahun sekali bos, jadi saya bawa ini. Setahun sekali datangnya pas musim angin barat. Jadi kalau bulan-bulan biasanya nggak ada ikan ini. Pemancing Semarang tuh pada ini gila mancing beneran. Jadi bener-bener suka mancing, bener-bener nekat lah kalau mancing. Jadi kayak gini nih, hampir nggak kayak nggak punya takut dia man. Strike, bos, strike, strike. Oh gede, belum digulung nih, mantap. Oh gede bos. Tangga gede tapi mantap, strike bos. Wih, itu kan. Oh, kena punggung. Pantesan berat. Wih, sedan. Strike, oh lepas. Oh strike. Padahal barusan mau cel, aduh lepas. Ini kameranya agak basah-basah, soalnya ombaknya tuh nggak terkondisikan kayak gini nih. Jadi, itu kan strike. Jadi, mancingnya tuh agak susah soalnya airnya ngapil banget. Airnya tinggi sampai ke kamera. Jadi sebentar-sebentar itu ngelapi kamera itu tetap aja kameranya tetap basah.
langsung strike kan. Lempar strike, lempar strike. Saya pak, kenal pak? Kenal? Oh, ora. Strike. Wih, strike di atas bos. Ini bos, padahal baru barusan mau saya angkat ini malah disamber. Kain tuh wah kayak adik ya. Strike. Ah, betul. Strike. Uish. Ish, mantap, lumayan. Panen anak kantong iri. Strike. Hihi. Strike terus. Ah, lucu. Gila. Blas kancarane rung dadi. Ngono ta dite gedhi-gedhi. Dua ta. Edot. Dua ta, Mas. Perpunyu, perpu ge ta iki. Geng anu rahasia Bang. Strike bos. Badung. Tangge. Gede. Mantap bos. Strike badung gede ki. Itu badung apa? Tengiri. Anak tengiri. Aduh, ucul. Gede lu. Sem. Tangge. Gede. Tak kita lu bisa nusa ini lu. Cuma ini apa? Enggak.
Oke, bos. Ini ikannya hari ini ngeri banget, bos. Gila banget ini. Ini udah jam hampir jam 10. Tadi saya casting, tapi saya matiin, bos, kameranya. Kenapa? Karena strike-nya tuh gila-gilaan nih. Ini saya dapat segini banyaknya nih. Ini ikan anakan tenggiri semua. Ini 50 ekor lebih lah ini. Nanti coba dihitung ya, bos, ya. Ini pun masih strike terus saya, bos. Banyak mocelnya, banyak lepasnya, tapi ikannya bener-bener ngeri ini. Bisa makan besar ini. Sekali lempar strike gitu terus, bos. Saking banyaknya ikan mungkin ya. Tapi malah beneran, bos. Kan lumayan ini. Ikan segitu-segitu kalau dimasak. Jadi hampir lempar ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri, mesti dapat. Dapatnya itu enggak tanggung-tanggung. Hampir penuh tuh pada ikannya. Tapi ini ombaknya ekstrim banget tuh. Ini ombaknya ngeri banget ini. Masih banyak yang mancing. Teman-teman banyak yang dapat juga. Ya, setahun sekali bos musim ikan apa anakan tenggiri, jadi dimanfaatin bener-bener. Soalnya kalau dapat ikan ini, kalau waktunya ikan ini datang, jadi pada narjet ikan ini. Strike, bos. Lumayan. Ini saya tuh mancingnya gini, bos. Jadi saya kalau dapat saya lempar dulu. Nah, tunggu sampai dasar. Biar ikannya saya masukin daripada nunggu sampai dasar kelamaan. Kemudian pas nunggu 10 sampai dasar kita masukin ikan ini kalau dapat. Nah, kalau udah masukin ikan, tutup spoolnya, kencengin sedikit baru kita gulung. Oh, itu perahu jemputan udah datang, bos. Mendingan kita pulang aja ini. Udah jam 10, daripada nanti dijemput jam 12 atau jam 11 malah capek nanti. Kita pulang aja. Oke. Okay. Hari ini lumayan nih, bos. Dapatnya lumayan banyak. Gak cuma saya toh yang dapat banyak, bos. Teman-teman semua juga dapat banyak nih. Nih, ini banyak banget nih. Lumayan kan? Oke. Okay. Itu ada perahu jemputan. Ombaknya juga semakin gede. Mendingan saya pulang. Masih bisa strike tau. Padahal mau pulang ini, bos. Masih dapat ini. Lepas. Ini kalau dihitung-hitung dapatnya sama lepasnya hampir sama, bos. Banyak banget lepasnya ini. Ayo balik yuk. Balik pora gue. Tambahan apa? Mancing rantau itu tambahan. Oh, mbaknya ngeri. Oke, mendingan pulang. Mbaknya udah lumayan gede. Mancing hari ini sekian dulu, bos. Habis ini nanti kita di warung mau lihat hasilnya dulu ya. Nanti kita ketemu di warung lagi. Mantap. Ombaknya bahaya. Ayo pulang, mas. Iya, mau bayar speednya lu, mas. Mulai.
Oke bos, ini dapatnya saya nih. Ini Mas Ganda itu Mas Tiang tuh. Tadi Mas Lanjut dapat banyak banget. Ini saya mau coba. Coba hitung. Ini weh. Kesuwian hitung mending ditimbang langsung. Mau saya hitung kira-kira dapat dapat berapa juta ini ikannya ini? Saya tetap muncul. Cuma penasaran bos. Soalnya yang lepas itu sama kayaknya sama yang dapat ini. Banyak banget yang lepas. Mangel tawes. Terus dulu tawes di dalam temanggung baru juga. Wuhuhu. Mantap banget juga Mas Rian dapat ini. Coba dihitung. Juragan tengge. Juragan tengge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 bonus kerapu. Mantap nih bos, dapat 62 ekor ini. Nih 62 ekor ini kasih kucing aja ini. Ya. Kasih kucing nih. Nih ya. Udah. Oke, mancing hari ini sekian dulu bos, lumayan nih hasilnya nih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Rencana